Assalamualaikum. Teman-teman, kali ini saya dan papinya anak-anak mau bikin es blewah. Es blewah. Tapi ini es blewahnya yang sangat sederhana ya, Pi ya. Bahannya apa aja, Pi? Jadi ini yang ya padanya yang cepat dibikinnya. Jadi cukup yang pertama blewah, kemudian gula. Air gula. Yang udah cair, kemudian ya es batu es ya. Tapi kalau yang nggak suka batu es juga nggak apa-apa, bisa misalnya ditaruh di kulkas langsung bisa. Ini versi mudahnya lah gitu, jadi nggak usah pakai neko-neko, ini kan udah pasti seger gitu. Ini teman-teman air gulanya karena cuman pakai air gula, kita pakai dua ya. Ini nggak pakai sirup, cuma pakai air gula. Ini tadi udah dibikin jadi dua gelas kayak ini. Yuk Pi, dikerjain sambil Mami mau siapin yang lain dulu teman-teman, soalnya udah mau buka puasa. Bijinya ini bisa juga diambil karena nanti ini bisa bikin manis nih. Manis gitu. Nah, jadi ini yang bijinya yang ini ditaruh di disaring gitu teman-teman. Biasanya kalau di kampung sih banyak ya melon ya apa? Blewah gitu. Kalau melon kan biasanya kalau susah ya, agak susah karena mahal. Kalau ini kalau di kampung murah meriah gitu. Ini tadi kita beli di tukang sayur 10.000 ini segini ini. Kalau di kampung lebih murah lagi sebenarnya. Di kampung 10.000 tiga. Berapa besar-besar lagi. Ini yang paling memang paling mudah dan murah. Kalau sudah begini dibuang ya yang ini. Kita selalu padahal nggak bisa nyerut ini. Ping Bawi bikin waktu masih kos-kosan ya. Iya. Jadi ini nostalgia ini teman-teman. Waktu belum nikah, kalau buka puasa suka dibikin di kos-kosan ya ini. Iya, ya? Bikin paling mudah soalnya ini. Kadang-kadang kalau nggak ada gula cair itu gula biasa aja juga bisa. Nanti gulanya diaduk dulu pakai air. Baru taruh bawahnya, udah deh aman. Kalau mau pakai warna ya, warnanya paling ya pakai ini, sirup. Cuma itu aja. Cuma ini kita mau mengenang masa dulu-dulu. Ini tadi air gulanya sudah kita bikin dulu. Karena bikin agak banyak ya, kalau bulan puasa kan nyetok air gula. Dibikin pagi-pagi, terus sore dimas terus, habis itu masukin botol. Kalau mau dipakai baru deh di ini. Jadi ini satu sekali langsung habis ya. Tanggung doanya kecil. Di sini mahal. Kalau di kampung, aduh, yang begini. Ini nggak beraturan, nggak apa-apa teman-teman. Karena ini lagi ngejar mau buka puasa, masalahnya telat bikin kontennya, udah terlanjur mau buka maghrib. Yang penting bisa dimakan. Yang teman-teman yang tinggal di kampung bersyukur ya, daripada yang di kota begini semuanya serba mahal. Nah, kemudian kita tambahkan air gula. Nah, ini air gulanya ini kita taruh aja ini kedua-duanya teman-teman, karena memang kan dia nggak pakai sirupnya. Tepung. Nanti kalau memang terlalu manis ya tambahin air.
kayaknya sih ini bisa divariasi ya, kayaknya tambah lain kalau mau, kalau yang punya bahan berlebih ya. Tambahin tahu deh, kolang kaling atau cincau kayaknya sih bisa. Kalau di kos-kosan pakai apa aja nih Bu? Biasanya kalau dadakan ya begini, cuma ini aja. Ini cuma aja nanti ya, kalau lagi ya, apa namanya, tanggal ini, tanggal menengah, bukan tanggal tua ya. Kalau tanggal, kalau swasta kan gajian tanggal tua. Menengah deh. Paling-paling ditambahin dengan sirup. Itu sirupnya juga nggak banyak, sedikit sekali, yang penting ada warnanya sebenarnya. Karena ini aja udah seger rasanya. Ini bau belewahnya. Iya, nah ini kalau terlalu manis nanti tambahin air putih.